Bayi lelaki berusia 50 hari cedera parah akibat digigit kera jantan dalam kejadian di Kampung Manggis, Sungai Puyu Butterworth, Pulau Pinang Sabtu lepas. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara SCP Nur Zaini Muhammad Nur berkata, dalam kejadian pukul 2.15 petang itu, bayi berkenaan baru bangun dari tidur dan berada di ruang tamu rumah, manakala ibu dan neneknya berada di dapur. Difahamkan ketika kejadian, semua tingkap dan pintu rumah tertutup. Sementara ayah mangsa baru keluar ke kedai runcit berdekatan. Ibu bayi hanya menyedarinya setelah mendengar tangisan mangsa dan terus meluru ke ruang tamu sebelum mendapati bayinya sudah berlumuran darah dan dipercayai disirit kira-kira 1 meter dari tilamnya. Mangsa dibawa ke Hospital Seberang Jaya untuk rawatan kecemasan sebelum dipindahkan ke Hospital Pulau Pinang. Ia selamat menjalani pembedahan kecil bagi mencantumkan bahagian kulit perut yang koyak. Sementara itu, kera jantan itu ditembak mati oleh perhilitan dalam operasi bersama PDRM jam 11.30 pagi semalam, kira-kira 20 meter dari rumah mangsa. Sebelum ini, ia didapati berkeliaran di kawasan perkampungan dan ini merupakan kejadian serangan pertama mendatangkan kecederaan kepada manusia.